Hari ini kita masak ayam goreng mentega yang super enak. Disimak ya. Siapkan satu ekor ayam daging yang sudah dibersihkan, dipotong-potong sesuai selera. Kemudian kita cincang 5 siung bawang putih, bisa dicoper atau dicincang manual. Kurang lebih seperti ini. Potong satu buah bawang bombay. Untuk modelnya terserah teman-teman ya, mau dipotong bulat-bulat atau kecil-kecil, memanjang, sesuai selera aja. Kemudian di sini saya sudah memanaskan air untuk merebus ayam daging tadi. Kemudian saya siapkan wajan bersih yang baru. Lalu saya panaskan 3-4 sendok makan mentega. Di sini saya menggunakan Blue Band. Lalu saya goreng ayam yang sudah direbus tadi hingga agak kecoklatan. Disarankan jangan sampai coklat banget karena nantinya akan keras. Lalu kita sisihkan. Setelah ayam disisihkan, sisa mentega tadi kita tetap pakai untuk menumis bawang bombay hingga layu. Jika bawang bombay sudah layu, kita masukkan bawang putih cincang tadi. Lalu kita tumis sampai harum dan sedikit kecoklatan. Selanjutnya, masukkan 4 sendok makan saus tomat, 5 sendok makan saus tiram. Kita aduk sebentar. Kemudian tambahkan 6 sendok makan kecap manis. Dan juga 1/3 sendok teh garam. Tambahkan juga 1/2 sendok teh gula, 1/3 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan merek Totole, teman-teman bisa menggunakan merek apa aja. Dan 1/3 sendok teh lada putih. Teman-teman aduk rata, lalu koreksi rasa. Memang rasanya tuh harus agak asin sedikit karena kita belum memasukkan ayamnya. Jika rasanya udah oke, masukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Kemudian kita aduk hingga bumbunya semua tercampur rata pada ayam gorengnya. Jika bumbu semua udah tercampur rata, kita koreksi rasa lagi, dan jika sudah pas, kita angkat dan pindahkan ke wadah. Teman-teman, ini rasanya benar-benar enak dan benar-benar persis seperti ala-ala restoran. Jadi teman-teman tuh wajib coba masak ini di rumah, sangat gampang cara pembuatannya, bahan-bahannya juga sangat mudah didapat, dan rasanya tentu bikin ketagihan semua anggota keluarga. Kalau teman-teman ingin pedes, maka di saat menumis bawang tadi, tumis juga cabai rawit. Oke, maka rasanya akan makin komplit buat orang dewasa. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you, bye-bye.